sama Intan. Bagaimanapun juga, dia mertua aku. Suka gak suka, aku harus tetap menerima dia. Aku gak bisa ngeliat dengan jelas gara-gara kelilipan tadi. Suara apa itu? Udah, saya. Biar aku aja yang beresin. Kalian istirahat, ya? Enggak, aku... Mas, aku gak usah beres-beres. Sayang, kalian tuh capek. Gak apa-apa, biar aku aja. Ntar aku susul kok. Yaudah, sayang. Kita ke kamar, ya? Mah, kopernya. Iya. Maaf, Mas. Iya, sayang. Awas, Pak. Iya. Nanti kena. Hardi, ada apa sih? Ini Bu, tadi aku jalan ngelamun terus kena vas bunga, gak sengaja. Ya udah. Gak usah diberesin. Biar nanti Biratni yang beresin. Udah, taruh. Mata aku kenapa masih sakit? Jadi susah jalan. Dia jatuh. Intan, kok barangnya pada jatuh-jatuh sih?